dengan LKPD online itu, kita sudah mulai start. Dari situ kan sudah mulai kita menuju e-budgeting. Tapi tentu saja sistemnya ini kan harus kita tuntaskan dulu. Jangan ada kendala-kendala nanti di dalamnya. Jadi pada dasarnya saya sangat sangat mendukung dari awal sebelum keluarnya itu juga e-budgeting ini sudah kita rilis ya. Artinya sudah mulai tapi belum full lagi ya? Iya.